Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlog EDV. Di video kali ini, di content outdoor gear review dan DIY kali ini, saya kedatangan produk baru saya, gear camping baru saya dari brand Stanley. Ya, Stanley ini brand asal dari Amerika ya. Dan kenapa saya pilih ini? Karena ya, buat menyimpan alat peralatan kopi saya nantinya. Dan pastinya ini cocok banget buat dipakai piknik ya. Bisa menyimpan toolkit, peralatan apapun, peralatan kopi, dan nanti saya akan DIY bikin meja table, top table plate ya, buat stand ini agar multifungsi, jadi bisa digunakan untuk penyimpanan barang, dan barang itu nantinya sih rencananya peralatan kopi ya, dan bisa jadi meja juga, meja alas buat meletakkan kompornya dan alat peralatan kopi lain sebagainya. Jadi multifungsi sih. Jadi inilah dia ya, Stanley Lunch Box. Ini yang 10 QT atau 9,5 liter ya. Ini ada handle dan ini bisa dibuka ya tempat penyimpanannya. Cocoknya sih ini buat menyimpan buat makanan ya, atau peralatan buat masak juga bisa. Jadi ini sangat-sangat cocok lah. Jadi size 9,5 liter ini pas banget buat menyimpan semuanya ya, peralatan masak dan bahan makanan seperti roti, sosis dan lain sebagainya. Dan sama itu gak, peralatan masaknya, kompor, gas dan lainnya itu masih compact ya. Ini masih muat sih dalam lunch box dari Stanley ini. Udah, langsung saya buka ya. Ini bukanya tuh dari sini, ditarik ya. Simpel. Oh ya, dan ini bahannya itu, ini bahannya 0,6 mm steel ya. Masih cukup kuat dan ringan juga. Ya, jadi seperti ini dalamnya. Pas ya, besar lah ya. Buat menyimpan bahan makanan misalnya roti, sosis dan lain sebagainya, dan peralatan masak. Ini menurut saya masih muat. Jadi nanti saya mau DIY bikin table top ya. Ya, alasnya gitu buat di bagian sininya. Jadi sini mau saya tutupin gitu. Ya, atau table ya, plate dari bahan kayu. Ya, agar bisa jadi meja. Ini saya potongnya 17,5 cm ya, panjangnya. Dan lebarnya itu 20, dan lebarnya itu 6 cm. Di panjang 17,5 cm dan lebarnya 6 cm. Jadi segini aja sih. Yang nanti lanjutnya akan dipotong. Dan buat pinggirnya, buat biar nggak ngalangin di bagian atasnya, ini 1 cm sama 1,5 cm. Ntar ini buat di bagian atasnya yang harus dipotong. Ini peralatan dan bahannya, kayunya yang saya akan pakai dipotong. Sudah jadi ya seperti ini,
Setelah sudah saya potong di bagian sisinya dan di bagian tengahnya ini buat ada besi gitu ya di Stanley lunchboxnya. Lanjutnya saya akan amplas dulu menggunakan amplas kasar, amplas nomor 180 ya. Ya, tujuannya biar lebih halus ya di setiap sisinya. Setelah di amplas bagian bekas potongan dan pinggirnya ini, selanjutnya saya akan dempul. Jadi seperti ini ya, setelah papan kayunya sudah saya wood filler dengan impra, ini yang warnanya sungkai ya. Jadi seperti ini sudah saya dempul atau wood filler semua bagian semua sisinya ya, karena biar lebih mulus nantinya dan pori-porinya itu ketutup, jadi lebih baik saya wood filler semua, karena ada beberapa bagiannya yang menurut saya itu harus didempul ya di wood filler di beberapa kayunya, karena masih ada pori-pori yang dan ada lubang juga ya yang lumayan, jadi harus didempul. Jadi seperti ini setelah didempul dengan wood filler impra. Ini yang sungkai warnanya. Selanjutnya saya akan amplas dengan amplas nomor 240. Dan setelah itu baru nanti akan finishing ya. Ini dengan cat ya dari propan juga. Ini yang maize warnanya ya, brown gitulah, coklat. Sebelum di finishing ya, sebelum dicat dengan wood care ultran lasur dari propan, saya amplas dulu pakai amplas nomor 180 ya. Ini amplas halus gitu sih, sampai semua sudut itu sudah halus. Jadi ini semua sudah saya amplas ya, sudah ya dilap juga biar bersih, jadi benar-benar nggak ada debunya. Untuk finishing hasil yang terbaik sih, saya mau dua lapis ya, ininya tahap catnya ini, proses pengecatannya. Seperti ini ya, sudah jadi top table-nya buat Stanley Lunchbox. Ini saya balik karena selanjutnya saya akan pasang ini tali elastis gitu ya. Jadi akan saya ukur dulu dan saya potong. Ini untuk bagian di bawahnya. Karena ini tali ini fungsinya karena bisa dilipat gitu ya, jadi nanti bisa digulung gitu, di roll. Ini makanya saya pakai tali elastis ini. Tali elastis ini lebarnya 4 cm ya, dan panjangnya itu jadi saya ambil 35,5 cm, cukup panjangnya, jadi pas ya hampir sepanjang tabletop ini. Jadi saya akan potong dulu. Jadi seperti ini ya, sudah saya potong 35,5 cm panjangnya, dan lebar talinya ini 4 cm ya. Ini ada dua tali atas dan bawah biar lebih kuat aja. Dan selanjutnya saya akan staples bagian ya di sini ya. Tadi tiap kayu ini ada dua staples biar kuat ya tali ininya pun di tembaknya. Ini gun apa ya? Staples tembak ya, atau staples apa ya, ini seperti ini isi staplesnya. Oke, saya mulai aja ya.
Pada stepless ini pastikan ininya kayunya semua rapat. Akhirnya jadi juga, jadi seperti ini ya tali elastisnya dengan stepless tembak yang sudah saya tempel semua seperti ini. Jadi begini, ketika di roll, digulung ya. Akhirnya jadi juga tabletop buat Stanley Lunchbox. Kalau udah di roll di seperti ini, jadi gampang ya di packingnya, dibawanya, dimasukin ke dalam Stanley Lunchbox-nya. Ini dia Stanley Lunchbox-nya. Dan ketika dilipat seperti ini ya, ini bisa mudah dibawa ya, di dalam sini atau di bagian dalamnya ini, bebas. Dan ketika dibuka seperti ini, dan sudah jadi. Ini dia tabletop. Ini tinggal ditambah, bikin aja ya tali seperti ini, tali elastis juga buat di ini ya, tabletop kayunya ini ya, seperti ini di rapih ya, tinggal dimasukin ke dalam. Itu dia DIY DIY saya, bikin tabletop buat Stanley Lunchbox size 9,5 liter ini. Jadi nantinya ini box atau lunchbox ini akan saya pergunakan ya buat piknik pastinya ya. Mungkin camping juga bakal dibawa, karena ya sebagai toolbox juga ya. Lebih tepatnya buat menyimpan barang-barang peralatan buat ngopi ya, buat kopi tools gitu. Atau bisa bawa peralatan camping juga, toolkit gitu ya, gears camping dan lain sebagainya. Tapi tujuan saya bikin table tadi ya, table top buat stand di lunchbox ini ya, untuk table buat ini ya, peralatan kopinya ya, dan peralatan camping lainnya ya, untuk ya untuk piknik itulah, untuk masak-masak. Dan peralatannya saya simpan di dalam stand di lunchbox ini. Jadi langsung aja ya saya tes meja tadi ya, table top plate-nya yang sudah jadi. Saya akan bikin kopi, yang barang-barangnya, peralatan campingnya, peralatan kopinya sudah saya masukin di dalam Stanley Lunchbox ini. Nah, jadi ini isinya semua, dan ini muatnya peralatan kopi yang saya bawa, seperti ada cup ya, gelas, ada Sierra cup. Ini Sierra cup sih, misalnya ntar kalau mau masak mie ya, atau masak apapun ya, saya bisa pakai ini, Sierra cup ini. Dan nanti digantungin di semacam ini ya, yang ini sebenarnya penyangkut gitu, pengunci buat botol Stanley atau lain sebagainya. Jadi ini bisa buat pengunci untuk table-nya ini ya, mejanya. Dan yang Sierra cup ini saya letakin di sini. Di pas banget sih dengan tiangnya ini gitu ya. Dan ini dia yang tadi sudah saya DIY table plate, table top plate ya, custom buat Stanley Lunchbox ini. Jadi ini saya pakai tali elastis buat ngikat ininya sih. Jadi saya belum bikin pouch-nya gitu, atau sarungnya ya, biar lebih rapi gitu. Jadi ditaliin elastis seperti ini aja sudah cukup sih. Jadi ini talinya ya. Nah, jadi ini table top plate-nya, top table plate-nya. Jadi ini table top plate-nya yang tadi saya bikin. Dan soalnya saya pasang ya di sini. Ini biar kelihatan. Jadi seperti ini ya.
yang ini kan tadi sudah pakai tali elastis dan sudah saya staples juga. Jadi gampang, simpel banget cara masangnya seperti ini. Karena semua sudah saya ukur, jadi pas presisi ya. Selanjutnya ini, karena ini sudah menjadi meja, table ya. Dan barulah bisa dilepakin peralatan kopinya. Seperti ini ya, dari Bialetti Mocha Express. Semacam kettle gitu ya, teko. Ini secara cupnya saya letakin di sini. Ini gelasnya atau mugnya. Ini gas kanisternya, gas butan kanister. Ini biar masuk sih, biar kompak, saya pakai yang size-nya 110 gram ya, isi gasnya, kapasitas gasnya. Bawa gas kanister, maksudnya bawa kompor kanisternya juga. Atau kanister stove ya, single burner. Ini saya bawa dari brand Snowpeak, Giga Power Stove ya. Ini. Karena ini belum ada piezo lighternya, jadi saya bawa lighternya juga. Lighter favorit saya dari brand Soto ini ya, lighter torch, Soto torch. Ini kopinya dalam kemasan plastik ini ya, jadi kopinya saya belum punya kemasan khususnya sih, jadi nantinya sih pengennya ya ingin melengkapi peralatan kopi yang lebih bagus gitu ya, ya bisa dibilang mungkin ya premium ya atau yang medium gitu. Rencana sih pengennya yang dari brand Jepang juga, tapi ya masih belum dalam perjalanan karena saya baru-baru mulai belajar bikin kopi sih ya. Jadi mulai ya mau melengkapi peralatan kopi buat piknik dan camping nanti. Ini Java Mill ya, grinder ya dari JSC Outdoors. Ini saya bisa dibilang ini Java Mill pertama saya. Dan saya cuman punya ini aja Java Mill ya. Jadi ya rencana nanti pengen beli dari merek Kogu sih, ada dari brand Jepang gitu. Tapi itu nanti saya lengkapi sesuatu dulu, dan ini juga sudah cukup bagus ya, Java Mill-nya, grindernya ini. Oh iya, dan untuk sarapan, misalnya jadi pingin ngopi sambil bikin sandwich, atau ini sebutannya hot sandwich maker ya, atau hotto sando, bahasa Jepangnya. Ini kompak, ringan juga, dan kecil ya. Jadi muat di dalam stand lunchbox ini. Jadi ini bisa untuk satu roti, ya bisa dua lapis juga. Jadi cocok banget ini buat solo ya. Ini dari brand 4W1H. Dari brand Jepang ya. Jadi ini misalnya nggak dipakai, bisa diletakin peralatan campingnya di dalam yang space ini ya. Saya juga bawa sendok ya, atau ini sport ya dari Snowpeak, sama pisau sih, pisaunya dari Opinel yang kompak ini ya, kecil ringan. Udah langsung aja saya mau bikin kopinya.
Ya, jadi sekian video DIY tabletop plate buat Stanley Lunchbox kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Mari ngopi.